Gelandang SC Heerenveen, Tom Haye, buka-bukaan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbalzone, pada Selasa, 22 Agustus 2023. Tom Haye dikabarkan mempunyai garis keturunan Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, sementara neneknya berasal dari Sulawesi. Sejak menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015, Tom Haye belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Saya belum harus membuat pilihan itu. Dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ujar Tom Haye. Saya tidak perlu bertele-tele. Saya sudah mendengar bahwa ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, jelas Tom Haye. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat bagus. Tapi, saya tidak akan memikirkannya sampai hal itu menjadi lebih konkret. Saya harus melihat apakah itu cocok untuk saya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai sesuatu dengan negara ini, kata Tom Haye. Tom Haye adalah pemain berpengalaman di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Gelandang berusia 28 tahun itu mencatatkan 177 penampilan dengan perolehan 8 gol dan 17 assist. Selain itu, Tom Haye juga sempat mencicipi Liga Italia bersama Lecce pada 2018 hingga 2019. Transfermarkt menggambarkannya berperan sebagai gelandang bertahan, tapi juga dapat bermain menjadi central midfielder. Tom Haye selalu bermain sebagai starter plus 90 menit dalam dua pertandingan SC Heerenveen di musim ini, dan dua-duanya berbuah kemenangan untuk menduduki peringkat ketiga klasemen sementara. Eredivisie. Keluarga saya juga tinggal di sana. Saya belum pernah bertemu dengan mereka, tetapi kontaknya masih ada. Saya selalu mengatakan ingin pergi ke sana suatu hari nanti untuk melihat mereka. Jadi, saya pasti mempunyai sesuatu untuk negara, ucap Tom Haye. Setiap hari saya di-tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia. Jadi, saya sering melihatnya. Seringkali berdasarkan spekulasi. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk timnas Indonesia. Semua bergantung kepada federasi, siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirimkan saya pesan, silakan bergabung dengan timnas Indonesia, imbuh Tom Haye. Pemain keturunan, Tom Haye, baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia setelah menyadari bahwa peluangnya untuk bermain bagi timnas Belanda sangat kecil. Pernyataan ini diungkapkan oleh pemain berusia 28 tahun tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone. Tom Haye mengakui bahwa ia telah mengabaikan kemungkinan untuk mewakili timnas Belanda dalam waktu dekat. Dengan demikian, ia menunjukkan minatnya untuk bermain untuk timnas Indonesia. Saya belum menentukan pilihan itu, soal karir internasional. Dengan realitas yang ada, bisa dikatakan saya tak akan pernah bermain bagi timnas Belanda, ucap Tom Haye. Lebih lanjut, gelandang milik SC Heerenveen itu mengaku sempat mendengar kabar dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia. Tapi sayangnya, Thomas Haye mengaku dirinya belum mendapat pendekatan, sehingga kemungkinan itu belum terwujud hingga saat ini. Saya dengar ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, lanjut mantan pemain AS Alkmaar dan Lecce itu. Sebagai informasi, Tom Haye sedari muda sudah membela Belanda. Ia tercatat pernah bermain bagi tim kelompok umur sejak level U15 hingga level U21. Nahas saat menginjak kancah profesional, Tom Haye belum pernah dipanggil ke timnas Belanda, meski dirinya bermain di level teratas sejak debutnya bagi AS Alkmaar. Dengan usianya yang kian menua dan persaingan ketat di lini tengah Belanda, Tom Haye pun mulai membuka opsi membela timnas Indonesia. Kemungkinan ini pun menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang membutuhkan suntikan kekuatan jelang berpartisipasi di dua event bergengsi. Diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi dua event bergengsi dalam waktu dekat, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023.
Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama mengakui kondisi fisiknya kemungkinan tidak akan ideal saat bertanding menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu dijadwalkan menghadapi Brunei dalam pertandingan kualifikasi ronde pertama Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei di Stadion Hasan Al-Bolkiah. Masalahnya, Shane baru saja melakoni laga terakhir bersama Viking FK di Liga Norwegia menghadapi Odds BK, Sabtu. Setelah pertandingan itu, Shane akan langsung terbang ke Oslo untuk penerbangan ke Indonesia. "Saya akan berangkat ke Oslo di hotel dan tidur di sana," ujar Shane dikutip dari akun YouTube, Viking Podden. Dia kemudian akan beristirahat sehari sebelum melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan pesawat selama 22 jam. "Saya terbang besok pagi jam 9 atau 12 ke Jakarta. Penerbangan sekitar 22 jam, ungkapnya. Melalui perjalanan yang begitu lama, dia mengakui akan sangat berat bagi tubuhnya yang baru saja bertanding. "Itu agak berat dengan penerbangan sejauh itu dan tentu saja itu tidak akan ideal karena aku akan terlambat di hotel dan aku akan bangun pagi-pagi," ucapnya. Pemain berusia 25 tahun ini menambahkan, kemungkinan akan memiliki waktu tidur lebih sedikit dan mengalami jet lag. Kendati demikian, dia sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Brunei nanti. "Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan seharusnya senang berada di sana," katanya. Berbeda nasi dengan sang winger Rafael Struik, kepulangan Rafael Struik menuju agenda Timnas Indonesia diwarnai dengan berita tak sedap. Rafael Struik kembali tidak masuk skuad ADO Den Haag sebelum pulang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terjadi dalam pertandingan Eredivisie, Liga 2 Belanda, 2023 antara ADO Den Haag versus Top OSS di Stadion Kyocera, Sabtu, 7 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Nama Rafael Struik tidak terdaftar dalam susunan pemain maupun pengganti dalam partai tersebut. Adapun pertandingan ADO Den Haag versus Top OSS berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan rekan setim Rafael Struik. Catatan Rafael Struik berbeda saat bersama Timnas Indonesia dan klubnya. Jika di Timnas Indonesia, bocah kelahiran Leidschendam Belanda ini kerap masuk starting line-up. Penampilan itu dicatatkan saat Timnas Indonesia bentrok dengan Argentina, 19-6, hingga dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, 9-12-9. Namun pada level klub, hal tersebut tidak terjadi untuk Rafael Struik. Calon pemain masa depan Timnas Indonesia ini baru mencatatkan 3 penampilan hingga pekan ke-9 Liga 2 Belanda.